Ayo kita semangat. Ayo kita semangat. Semangat kita ayo. Semangat kita ayo. Kita polisi jujur. Kita polisi jujur. Biar semua terhibur. Biar semua terhibur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gak usah diikutin. Gak usah diikutin. Udah selesai yang tadi. Gak usah ngomong kayak gitu. Gak usah ngomong kayak gitu. Bisa diem gak sih? Bisa diem gak sih? Kayak bocah. Kayak bocah. Tahu kenapa saya kumpulin di sini? Siapa sih? Apaan Dan? Senior saya dari kantor pusat akan datang untuk meninjau kantor kita. Saya minta semua pasukan untuk nyambut dengan baik karena beliau ini adalah orangnya perfeksionis. Komandan, bukannya dia kesini untuk mengantar tahanan, Komandan? Sekaligus mengantar tahanan. Kalau nggak salah dia bukan dari kantor pusat, Komandan. Dari mana? Dari daerah, Komandan. Komandan. Iya, tapi tadi ke kantor pusat dulu. Oh, sebentar. Meninjau di sana, baru dia kemari. Oh iya, siap, Komandan. Kalian jalan ya, Komandan? Kalian jalan. Oke. Makanya dengerin kalau briefing. Kesini. Jadi tolong disiapkan segala sesuatunya untuk menyambut dia. Siap, Komandan. Saya memang dari daerah, Wendy. Iya. Siap. Ya, tapi tadi Komandan bilang dari pusat. Mampir ke kantor pusat dulu. Dari pusat baru kemari. Kalau boleh tahu apa saja yang kita harus siapkan, Komandan? Enggak boleh tahu. Di mana? Ada banget. Di payah nih orang nih. Tahu. Inisiatif dong. Biasanya kalau ada tamu kehormatan harus kita sebut seperti apa? Di kita tahu ya. Lu nama lu Latif. Kok bukan inisiatif. 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 Tiba-tiba inisiatif. Bawel. Oh ya? Bawel. Betul. Dan ikan dong. Bawang. Dan dia tuh senang kerapihan. Jadi kalau apalagi kalau udah ngomong itu enggak bisa berhenti. Oh. Yang bisa berhenti dia cuman kalau ada tokek. Makanya kalau tokek berhenti kalau ada geledek ya. Kalau ada petir. Nah, kalau ini berhenti kalau ada tokek. Oh gitu. Iya. Gua cabut ya, malas gua. Kamu ya. Ya komandan dari tadi arahannya enggak jelas terus. Ya, seperti itu, sambut mereka dengan baik. Siap, Komandan. Ya, asal ngomong aja. Kita mikir dia asal jeplak aja. Satu angkatan sama Komandan. Dia di atas saya. Oh. Waktu itu saya di bawah, dia di atas. Hey. Oh. Oh, dia di lantai 2. Di lantai 2. Oh. Ben, ya. Ben, ya. Udahannya gue cabut, males. Lur ya. Siap. Udah, biar saya aja yang cabut, oke? Okay? Thank you, Dan. Udah paham apa isinya. Makasih. Ya, seperti itu ya. Siap, Komandan. Tolong di semuanya disambutkan dengan berarti tahanan yang dikirim ke sini nanti akan kita tindak lanjuti untuk diproses atau gimana? Saya rasa mungkin memang tahanan-tahanan tersebut memang harus taruh di sini. Karena kan penjara kita lagi kosong. Oh, gitu. Ya kan? Mungkin tidak ada tempat di tempat lain. Siapkan makanan, karena orangnya hobi ngemil. Hobi ngemil. Apa aja kesukaan makanannya? Oseng-oseng rambutan. Ah, rasanya gimana ya? Sop ikan piranha. Oh, siap. Sop ikan piranha sama oseng rambutan. Ya. Nyari dari mana itu, Komandan? Ya nggak usah dicari, kita ketawa aja gitu. Oh, kayak gitu. Iya, gitu. Ya, gitu. Nah, ini dia udah datang. Siap. Didorong. Ada tulisannya juga. Kenapa? Hormat, Bu. Oh. Hormat Komandan Indi Baren. Udah, itu aja. Mau saya bantu? Enggak usah, emang saya senangnya baunya begini. Oh, mikul ya, Bu. Oke, siap. Saya senangnya begini, jadi enggak usah dipermasalahkan. Okay, siap. Siap. Ke siapa? Ke ibu. Oh, sorry. Ibu tuh agak kagetan orangnya. Mau ke siapa ini saya? Saya orangnya agak kagetan, jadi saya minta maaf. Para pasukan, siap. Saya perkenalkan, ini adalah Ibu Indi Barens. Beliau adalah penakluk hamsters. Dan juga dia ini adalah atasan saya. Komandan. Penakluk hamster. Kamu kan hobi hamster dulu. Semua hamster-hamster sama kamu menunduk. Dan beliau ini adalah atasan saya. Sekarang sudah menjadi komandan di daerah. Siap, Komandan. Apa yang bisa kebantu? Siap! Yep. Itu hormat, Dan. Dia begini. Komandan boleh bikin apa aja. Gak usah atur-atur. Yeah. Siap, Komandan. Ternyata semuanya gitu, Wen. Menurut dari BAP, dia sebetulnya punya masalah, dia suka melakukan pencurian kucing. Dia suka ngucing. Iya. Ini doyan kucing ya. Iya. Biar gak aman.
pasti. Pak. Biar nggak kemana-mana, jadi saya pikir Jess mau saya transfer ke sini, tolong dibantu kasih tempat yang layak supaya dia nggak kemana-mana. Tapi maaf ya, persoalan kasus kucing ini saya rasa... Kucingnya mahal, Pak. Kucing apa? Kucing mahal. Kucing mahal? Ada. Kucing apa? Kucing yang mahal. Kucing apa? Kucing taimu apa adanya? Kucing taimu apa adanya? Agak bintang. Iya. Jadi kira-kira mungkin gak nih untuk dia bisa ditransfer? Bisa, Bu. Bisa, sementara ya? Kan bisa. Soalnya sel kita lagi kosong. Udah disiapkan. Terus saya mau bawa yang spesial buat kamu. Bawa apa, Ibu? Ya, tolong pegang, Dek. Iya, Bu. Iya. Coba tolong pegang juga. Okay. Iya. Saya tuh udah bawain oleh-oleh buat kalian. Aduh, perot-perot ibu. Repot, perot. Saya tuh udah bawain. Biar kamu tuh nanti apa di sini tuh pada nggak terlalu banyak yang aneh-aneh. Mubarok. Ini apa ya ini? Benang kudus, Bu. Benang kudus. Ibu yang bawa, ibu nanya. Ya pokoknya buat cemilan kalian, biar kalian juga nggak bosen. Ini kan pisang, bisa buat daripada terlalu banyak nanti banyak pikiran-pikiran. Ini juga ada pia, Mbak Pia. Ya ampun, terima kasih. Ini juga ada, ini keripik nanas. Oh, keripik. Iya. Nanas apa nangka sih? Nanas. Sebentar, Bu. Ini dari Lampung. Iya, betul. Ini Kudus. Iya. Ini dari Yogyakarta. Iya. Malang. Iya. Ibu dari mana? Saya Komandan Nusantara. Oh, Nusantara. Jadi saya ke seluruh daerah-daerah saya datang. Ibu dari toko oleh-oleh Nusantara. Tidak masalah kan? Tidak masalah. Justru saya senang kalau saya kunjungan ke sini tuh saya bawa oleh-oleh. Ya, iya. Gak usah terlalu repot-repot. Komandan gak pernah ngomong kalau ibu tugasnya di Taman Mini ternyata ya. Kadang suka kunjung tapi gak sering. Iya, Bu. Jadi kamu nanti kalau di sini anggap rumah sendiri saja. Kalau perlu apa-apa tinggal bilang, mau pesen kopi, teh, apa tinggal. Yang penting kamu harus nyaman, supaya kamu gak kemana-mana. Nanas, itu panas. Payah. Gak usah dibuka lagi. Oh gitu, ya ampun. Jadi. Gitu jadi ya, saya sengaja bawa ini biar kalian bisa santai lah ya. Oke, Bu. Langsung dibawa aja, Mas. Lewat pintu. Sabar. Kan kita baru datang. Masukin. Ini kan kita baru datang belum tahu. Anda panggil dia siapa? Tembok, lu pikir lu Casper? Anda panggil dia siapa? Masukin. Pasukin? Bukan, namanya Surya. Pasukin tuh... Benar ku mencintai... Anang, bukan jenang. Iya, maaf. Iya, itu. Tapi jadi... Ibu ini banyak, aduh terima kasih sekali nih ibu datang ke sini dengan begitu membawa oleh-oleh. Kebetulan kamu... Hah? Iya, maksud... Gua pikir gua mau diludahin. Ya udah, jangan banyak-banyak ya. Iya. Ya, jadi saya tapi baru ibu pertama kali datang kata... ke sini. Katanya udah mau. Emang ada berita apa? Oh enggak ada. Katanya ibu memang baik. Amal lo, baik lo. Saya tuh perhatian sama. Ini manusia kok orang. Orang. Dikata Popper. Ini minuman khusus buat. Oh buat saya? Ya ampun. Ini dengan siapa? Saya Gilang. Sini Gilang. Ya Bu. Kamu kasih apa ke ibu? Ini es teh manis Bu. Es teh manis, enggak ada esnya? Enggak, ini teh manis. Oh, teh manis. Mm-hmm. Buat aku? Iya. Ini ada esnya, Bu. Kalau enggak ada esnya jadi teh. Iya, benar. Kurang aja benar. Maksudnya enggak dingin. Kamu capek-capek bikinin buat ibu, Gilang. Iya, Bu. Buat kamu aja deh, kamu kayaknya kelihatannya capek banget. Udah baik kamu minum banget, aja. Baik minum aja, minum. Minum aja, kamu baik kerja banget. Ngurusin ini itu segala macam pasti capek. Minum dulu deh, takutnya kamu kehausan. Iya. Ih baik banget. Baik banget. Enak baik kan? Banget sih buatan sendiri. Beda banget sama komandan. Pas rasanya gitu. Endul. Kalian dua. Iya. Kalian kelihatannya kayak ngomongin saya tadi. Enggak. Baik banget komandan ini. Memang ada masalah apa sih? Kayaknya saya melihat ada omongan-omongan yang enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Iya. Minuman saya juga udah kan di ruangan? Sudah. Ini mah enak bau parfum. Manja banget. Bau apa? Maaf, komandan kalian tuh kok manja banget ya? Maksudnya kenapa? Kok mesti disiapin minum? Ambil sendiri dong, udah gede kan? Bikin sendiri, ambil belum, sendiri. Belum, dikit lagi nih, Bu. Karir di kepolisian, Bu. Komandan ini wangi parfumnya enak banget. Jasmin ya? Enak banget. Pucuk teh, wangi ya? Ini wangi. Herbal ya? Ya ampun.
Angin, herbal. Tapi kamu suka, suka wanginya? Suka, Bu. Ini buat kamu kalau gitu. Wah, baik banget. Ini yang saya pakai, pakai buat kamu juga. Ya. Siapa dia? Oh iya. Saya mau ngelapor nih, Pak. Jadi kucing saya hilang, kucing kesayangan saya. Kucing? Iya, kucing, Pak. Dan harga kucing saya ini mahal banget, Pak. Berapa kalau boleh tahu? Mahal, Pak. Bapak bisa lihat ini. Oh, kucing keras sekali enggak? Oh, udah ada foto shoot. Oh, jenis kucingnya kucing Anggoro ini. Anggora. Anggora. Anggoro mah bocah penduk bambu. Kucing apa ini? Tadi kamu bilang kucing. Kucing yang mabok, Bro. Hilang, hilang. Oh, hilang. Hilang. Bukan, bukan ini missing tuh nama hewannya bukan. Ini missing tuh. Ini kucing mukanya begini. Ya kan kalau di foto aja begitu mungkin. Oh gitu. Kagetan ya. Ya gitu. Enggak usah nyari di sini. Ntar malam jam 8 cari di klub-klub Senopati. Lewat, lewat. Kucing, beda kucing. Kenapa sampai bisa hilang? Saya enggak tahu, Bu. Jadi saya itu malam-malam saya buka pintu. Kan ada lagunya. Malam-malam buka pintu, buka pintu. Beta mau masuk. Tapi itu lagu, ini kan maksudnya dia malam-malam, bukan gitu lagunya. Gimana? Malam minggu, ayo pergi, buka pintu. Ah. Bisa, bisa. Iya, iya. Jadi si hilangnya udah berapa lama, Mbak? Saya lupa tanggalnya, Bu. Baik, baik, baik. Nah, ini langsung diproses aja ya. Jadi ini, oh tumben kita ngurus kasus kucing. Sebenarnya sih hal-hal kucing begini, Mbak, maaf ya, Mbak ya. Harusnya Mbak, persoalan kucing hilang nih gak usah ngelapor ke kami. Ke damkar, biasanya kan pemadam kebakaran. Tuh, iya. Tapi justru si Mbak ini datang ke tempat yang tepat, minta dibantu. Iya. Kok malah gak dibantu sih? Bukan gitu, Ibu. Ini masalahnya kan tugas kita yang lebih besar tuh lebih banyak. Bu, Mamanan, ntar dulu nih, saya sama Surya masih bingung masalah. Apa? Malam minggu, ayo pergi, buka pintu. Oh, harusnya ke rumahmu ya? Bergandengan, ya, sama ya. Pacar, nutup pintu. Satu, dua, tiga. Buka pintu barengan. Itu pintu. Lagu aslinya enggak gitu, Bu. Gitu ya. Kalau menurut saya ini sangat tidak masuk akal. Ada orang datang ke sini mau berkeluh kesah, melaporkan kehilangan, kok malah mau ditolak. Enggak boleh begitu dong. Komandan macam apa ini? Bu, tenang, Bu. Oke, kalau gitu langsung saja dicari ya. Ibu Pak Wendy. Enggak bisa begitu dong. Bu Indi, maafkan Ibu Indi tadi sudah membawakan oleh-oleh buat kami. Ibu Indi sudah membawakan oleh-oleh buat kami. Kalau gitu saya juga akan memberikan oleh-oleh buat Ibu. Entarlah, gak enak lah, Bu. Masa gak ngasih balik? Gak apa-apa. Kita memberikan lah. Take and give. Masa iya. Masa gak ngasih balik? Bener, Bu. Ah, lumayan, Bu. Ada bapia. Nah, lu kita lihat, Bu. Ya, nah. Dari saya, Pak. Bukan. Ini nama acaranya Sikut Borokan. Bantulah si Mbak ini biar diselesaikan. Kasihan nih kucingnya, kan? Oke, Mbak. Kalau gitu kita... Baik. Mbak, namanya siapa? Sania, Pak. Nanti saya kabarin ya. Iya, udah ketemu kucing, ya. Saya kabarin. Iya. Enggak usah. Hey! Sini dong, kan belum selesai. Ini ngajak gitu. Enggak ada yang ngajak. Ah. Jadi bisa dibantu enggak nih diselesaikan bisa, masalah Bu, tadi? Kalau gitu Bu Indi silakan bisa ke ruangan beristirahat dulu. Di kasur paku itu. Enggak, Bu. Bercanda. Orang bara api kita siapin dia. Baiklah kalau gitu. Nyaman. Iya. Kasur air. Airnya air apa? Air kobokan. Ini betul dengan kantor lapor, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Bapak dagang sate. Mahal parfumnya, main dikasih aja sama Komandan Indi. Masa sih? Ih, baik banget sih itu orang ya. Gua pikir yang namanya apa Komandan Indi tuh bakalan ceriwis. Yo, wis dong. Iya, ternyata kan enggak, orangnya baik banget. Tapi kata Komandan, dia orangnya apa namanya perfeksionis, cerewet segala macam. Tapi datang-datang malah bagi-bagi. Ya kalau cerewet tapi baik begitu mah enggak apa-apa. Ya cewek mah cerewet wajar. Nah, Komandan kita laki cerewet. Udah gitu pelit. Iya. Mana pernah dia bawa makanan ke kantor? Agak ada. Yang ada mah dia ikut-ikutan. Iya, yeah. Gua pesan juga. Gitu. Iya. Kita lagi ngobrol tiba-tiba dia mesen. Siap. Komandan Indi.
Cari apa Komandan Indi? Enggak, cuma lihat-lihat aja. Oh iya Bu. Oh dikata Giordano kali. Tadi aja kakak, lihat-lihat aja kakak. Sekarang duduk lah, duduk. Ya ini ruang BAP kami Bu, tempat di mana kami biasanya menghimpun data daripada tersangka. Kok malah kalian? Emang kita. Emang kita. Komandan cuma ngasih titah aja buat. Enggak bisa gitu dong, harusnya komandan dong. Masa kalian? Oh enggak, dia enggak mungkin bisa BAP. Aturan dari mana itu? Dia yang buat sendiri Bu, nanti saya tinggal. Dia yang buat sendiri? Iya Bu. Emang orang itu parah banget sih dia. Kayaknya kayak gimana, Bu? Kalau kata Mas saya kupur nikmat, Bu namanya. Iya, ya enggak bisa betul kerja di apa sekarang-sekarang ini? Di ruangannya sih approval sama Pijitono paling. Oh. Waduh. Nih saya perlu ngobrol nih, perlu ngomong dan perlu tahu banyak soal komandan kalian. Iya, bu. Ngomongin, Bu. Mana dia? Enggak tahu. Saya panggil dulu ya. Iya. Wah, tuh kan. Emang iya ya kalau BAP harus penuhnya dia ya? Iya. Mungkin di depannya begini dong kali. Mana dong? Tapi bukannya komandan harusnya sangkanya kita yang ngadu-ngadu kok komandan. Enggak lah. Bener enggak lu? Kenapa pakai sarung? Pakai sarung sih. Ini yang kasus nyolong kucing. Terus lu kenapa pakai sarung? Ya mereka menamakan komplotan mereka The Brother. Wah. Gue takut, Wen, anggapnya, Wen. Men, bacanya loko. Loko, bro. Silakan duduk dulu. Mas, mereka harusnya tiga bersaudara nih. Aku untung kakaknya namanya Mario. Oh. Coba kalau Marley. Kenapa emang? Ya jadinya jadi lokoli. Iya benar. Loko kan bacanya? Loko. Iya, bukan. Bukan. Iya. Marco. Loko Brothers. Bapak siapa? Ya nggak tahu, saya ngambil bangku aja. Mereka berdua nih. Oh iya, ini maksudnya buat lu, Sur. Oh iya. Wen! Repot banget! Muter. Ya enggak, Pak. Kenapa kalian nyolong kucing mahal itu? Ini dengar-dengar kita salah. Hah? Dengar kita salah. Ya iyalah, memang salah. Mengambil yang bukan haknya pasti salah. Gimana ya? Dia mau jawab. Ini mana yang Marco, mana yang Polo? Marco Polo! Pemberani dan tangguh dong. Ini Marco. Iya, saya Marco. Ini mana yang Marco, mana yang Van Basten ini? Andika. Ya. Lah, topi. Hah? Kok lah topi? Itu? LE. Bukan, lah topi. Oh iya. Anda paham gak maksudnya? Lah. David Beckham mainnya bukan di La Galaxy. Bukan, LE Galaxy. Oh iya. Itu bacanya apa? Itu bacanya apa? El sama apa? Enggak. Lato. Boleh dikatasin sedikit? Iya. Anda cahayaan. Oke, mantap. Kalian kan masih muda, kenapa harus nyolong kucing peliharaan orang lain yang nilainya mahal? Emang bisnis kamu udah bangkrut? Kenapa inisiatif ngambil kucing? Ya karena lagi pandemi ini, Pak. Potong rambut juga tutup, restoran Padang juga tutup, kan Marco semua tuh. Oh iya benar, yeah. Marco restoran Padang ada ya. Yeah. Padang peranakan ya. Iya benar. Tapi kan kalian sekarang punya podcast kan? Iya. Dan itu cukup menghasilkan kan? Enggak. Ah, masa? Kita balik ke colong kucing. Iya. Kucing apa spesifik gak kucing yang dicolong? Tergantung. Oh, kucing-kucing Senopati. Ambilnya di Senopati kucing-kucing. Iya, terlantar. Oh, kalian yang mewadahi ya? Yeah. Emang kucing-kucing di sana tuh lebih gampang nyiduknya? Iya, betul. Lebih gampang. Betul, kalian semua mewadahi. Oke. Okay. Yeah. Kalian mewadahi potongan agensi berapa persen? 25. Iya, 25-30 lah ya. Okay, tapi jadi kan podcast kalian kan rame, apalagi banget. Kalian dijuluki pakar cinta dari Tangsel. Wah, pacinta. Bener sih. Yeah. Tapi karena pandemi kan jadi simpang siur ya. Banyak orang yang beralih dari cinta-cintaan ke otomotif gitu. Makanya Marco ada Sparko. Oh. Lato Opi. Oh, itu Lato Opi. Kecolongan. Adanya baru sadar. Kakaknya baru sadar. Dari tadi gak lihat. Iya, gak lihat kan dari samping. Jadi hanya karena alasan keuangan. Iya, finansial. Tips cinta biasa yang dikasih oleh Anda. Tips cinta seperti apa contohnya kalau boleh kita tahu? Dia paling pakalnya nih. Tergantung. Kita bisa minta tips ke kalian urusan percintaan. Bisa dicoba. Oke. Gimana caranya mencari pasangan yang enggak jago nyari duit?
nyolong kucing. Cari maka pasangan. Cari pasangan yang jago nyari duit dong. Jago nyari duit dong. Gua nyarinya yang gak jago. Kenapa? Ya kayak bini gua sekarang, kalau jago nyari duit susah. Gua naruh bawa bantal ketemu, naruh cari duit, iya benar. Oh, iya. Itu namanya jago nyolong duit kan. Nyari, Wen. Nyari itu mana-mana ketemu sama dia. Nyari, bekerja, ya, mencari nafkah. Dia mah gak paham. Lakers. Lakers. Itu. Sebentar, saya mau telepon ayah saya dulu. Kalau oh, main backing. Ini ada obeng. Ayah mau backing. Bapaknya siapa sih, ha? Dia kan bilang aja. Andy. Jangan kasih tahu kan kita tahanan. Halo? Sangka. Daddy? Iya. Kita ada di tempat polisi ini ada komplain. Halo, ini nggak ada di skrip sebenarnya ya. Ya improvisasi, kita bukannya kebal hukum ya. Wah. Iya ini ada sih, ada pasur ya, nggak ada palohnya tapi. Iya benar. Ini betul dengan kantor lapor, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Bapak dagang sate. Lagi ngomong gini, apa betul ini kantor lapor, Pak? Mas Kadir. Iya, makanya. Luar biasa sekali ya. Bapak siapa ya? Saya sering melihat lapor Pak ini menjadi acara favorit saya di rumah. Dan tak kenapa tiba-tiba tadi saya ditelepon anak-anak saya bahwa anak-anak saya ditahan di sini. Ini makanya sekaligus Pak Andi. Ini Andi FGH. Wah. FGH Abjad. Wah, Abjad ya. FGH IJ LM. Iya, Mas Andika, ya, Mas Andi, Pak Andi. Gimana? Mana Ibu Buati enggak ikut? Andi Hairil. Saya Andi. Resti ya? Iya. Apa kabar Resti? Mas Surya. Halo, Pak. Ini anak-anak. Ini ada apa anak-anak saya kok tiba-tiba? Ini kan sebenarnya ya, kalau dipikir-pikir, mereka nelfon sesuatu bapaknya. Bapaknya. Ini bapaknya. Ya kan gua enggak tahu. Ini bapak kalian. Tanya kalian. Oh, Pak Dedi, apa kabar? Andi masih Dedi aja. Mata lu katarak. Ruslan, gimana? Marco Marlo. Tiba-tiba. Ruslin. Mereka kembar ini. Ada apa nih? Jadi begini, Pak. Anak Anda ini Marco dan Marlo ini terlibat pencurian kucing. Betul, Pak. Masa? Iya, kita sangkut. Gak mungkin. Anak saya biasanya mencurinya babi. Kalau enggak tiba-tiba kucing, gak mungkin. Walaupun Bapak kenal sama orang-orang tinggi ya, orang-orang atas, tapi gak berpengaruh, Pak. Tidak mungkin anak-anak saya, anak-anak yang saya didik menjadi orang-orang yang jujur dan bertanggung jawab. Tidak mungkin mereka melakukan seperti itu. Saya boleh nanya? Boleh. Nih, saya udah mulai ngerasa, saya udah mulai turun nih. Itu malah terbang. Ini orang dari tadi ya. Saya tuh Andi loh, dari tadi kamu malah kemana-mana terus. Tiba-tiba Boyka. Ini dokter Boyka. Mana ada Boyka kumisan? Ya maaf. Tapi anak Anda terbukti bersalah. Ya, dia mencuri kucing peliharaan orang lain. Pak. Terus dijual ke tempat baik, lain. Baik, saya sebagai warga Indonesia yang baik, kalau memang anak saya bersalah, tindak secara hukum yang berlaku. Oke. Okay. Ya, tapi kalau ternyata mereka tidak bersalah, saya bisa menuntut balik kalian. Oh, boleh saja, Pak. Tidak ada masalah. Yuk, kita ini tuntut. Anaknya mau mengucapkan sesuatu sama ayahnya. Ayolah. Mungkin kangen, udah lama gak ketemu. Bisa mencok. Anak Anda sekarang dijuluki oleh generasi sekarang itu sebagai pakar cinta. Betul sekali. Apakah ini menurun dari ayahnya? Mungkin ada ya, turunan dari saya. Tapi saya tidak begitu memberikan ilmu itu kepada mereka. Mereka berkembang dengan sendirinya. Mereka tuh awalnya tidak mengerti, lama-lama berkembang biak dan mengerti. Gak pakai biak loh. Gak pakai biak. Apa hal yang paling diingat dari ayah? Ayah, papa, daddy, atau papa. Abah panggilnya? Papa. Papa. Ingat gak waktu kita kecil, Pak?
Yang mana ya? Yang papa sama kita sama-sama kecil lah. Bagaimana sih lo sama bapak lo sama-sama kecil? Gak bisa kan? Gak bisa. Ah, buat Mas Andi boleh nanya. Boleh. Kalau Marco lahirnya tanggal berapa? Nah. Marco itu tanggal 18. 18. Bulan? April. April. Sionya apa tuh, Bob? Kalau boleh tahu. Anjing. Jangan katain dong. Tahu. Saya cuma nanya. Orang nanya. Nanya doang. Emang ada sio anjing? Ya iya, tapi Bapak nadanya kayaknya ngatain orang kita nanya doang. Bentar lagi ulang tahun dong ya, 18 April. Ya, iya, Marco. Betulan salah sama sekali. Salah katanya. Halo Marlo. Marlo? Marlo dia bulan November. Bulan November. Tanggal? 20. Berarti sionya? Anak ayam. Ayam aja. Gak usah pakai anak. Ayam. Gak usah pakai anak. Masih sionya pitik. Emang mereka beda berapa karena tahun? Karena kan dia masih anak-anak. Oh. Udah besar iya. Baru ayam aja. Mereka bedanya berapa tahun, Om? Empat. Empat. Enam, Om. Empat. Tapi kan setelah mereka dewasa jadi nambah. Jadi di keluarga mereka ada anak yang ulang tahunnya dua kali. Oh iya. Iya 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 iya. Padahal adiknya yang ulang tahunnya iya iya dua kali. Betul betul. Karena jangan ngetes-ngetes saya bapaknya loh. Iya. Ya kan Marlo, Marco sama Marlo kan tatoan banyak, Om itu enggak apa-apa sama Om. Tidak apa-apa yang Om sendiri punya tato. Ada. Lingkaran. Itu kan jatuhnya bukan tato, puding itu. Tapi Om enggak masalah dengan tato-tato. Ya, tidak masalah. Om mau lihat tato saya enggak? Saya punya tato kobra. Oh, masa? Kok kobra? Mana kobranya? Ini baru netes. Kebetulan dia ambil bekas-bekasnya Marco sama Marco. Ya, silakan. Ya. Tapi tadi. Ya, tapi kita juga mohon maaf nih jadi Pak Andi jadi kesini di tengah ketidaksibukan Bapak. Sibukan kesibukan. Iya, sibukan. Pandi, duduk, nggak usah kamu. Apa-apa. Bapak saya masuk nggak duduk. Iya. Maaf, saya tidak bisa lama-lama, Mas Wendy. Kenapa, Pak? Saya harus ke Metro. Oh. Metro TV, Pak? Metro Mini. Di depan yang nunggu. Saya ngecas. Iya, iya, iya. Ngecas Metro Mini buat jalan. Buat jalan, iya, iya, iya. Ngecas, dia bilang. Ngecas. Iya. Maksudnya Metro Mini. Nyewa, gitu. Nyarter, nyarter. Nyarter. Nyarter maksudnya. Iya, nyarter. Nanti gua semua. Keren, nyarter. Tapi, Bapak bangga gak punya anak Marco dan... Sekarang kan konten kreator, dilihat banyak orang. Dan mereka gak mau dibilang YouTuber loh. Mereka mau dibilangnya konten kreator. Tidak ada satupun yang bisa membanggakan saya kecuali anak-anak saya. Keren. Hmm. Kalian bangga gak punya bapak ini? Bangga banget. Tapi kok bangga tapi geleng banget. Bangga banget. Iya, iya, iya. Iya, ya, Pak. Nyangka gak kalau mereka bakal seberhasil kayak gini, Pak? Awalnya saya gak nyangka. Awalnya gak nyangka. Saya lihat, saya takut ke pergaulan sekarang kan begitu bebas gitu kan. Hmm. Yeah. Tapi akhirnya mereka bisa membuktikan bahwa kebebasan itu adalah hak segala bangsa. Iya, betul. Marco, ya. Nih kita kan... Bapaknya dulu direspon. Bapaknya dulu direspon, baru ke Marco. Lu jangan main patah-patahin itu. Jangan tadi. Mas Wendy lama-lama saya kungtau. Kungtau. Iya, apa kungtau? Ya, saya pamit dulu Mas Wendy. Iya, iya. Berarti nggak kebal hukum ya, Pak? Nggak. Kalau memang bersalah? Bersalah, tindak saja. Siap. Begitu. Terima kasih, Pak. Ini ngomong-ngomong maaf nih Mas Wendy. Iya. Gimana Pak? Mari. Iya Pak. Nah, saya datang kemari kan tentu ada uang ini semua. Minta ongkos. Minta ongkos. Andi yang saya minta ongkos. Ada biaya dikeluarkan. Kan Bapak, maaf nih Pak. Bapak kan public figure, Bapak kan syuting, iya. Bapak bekerja, Bapak seorang jurnalis. Pasti kan punya uang cuma ongkos kesini doang dan ini untuk anak sendiri loh. Betul, tapi masalahnya ini pihak Trans 7 gak ada omongan apa-apa. Gitu. Ya kan misteri guest. Iya, misteri guest. Emang gitu Pak. Saya di tempat lain walaupun misteri tapi saya dibayar. Iya nanti dibayar Pak. Ya, ya udah gak apa-apa. Bapak udah tanda tangan di depan? Udah. Ah itu surat penarikan rumah Bapak. Oke ya, saya pamit dulu. Iya, Pak. Ya. Pak, terakhir sebelum Bapak pergi. Ya. Saya kan sering nonton acara Bapak. Sekarang baru ketemu Bapak langsung. Ada keinginan yang dari dulu saya pengen banget. Saya mau foto ya? Bukan. Apa tuh? Ini. Sepak. Siap. Ha, 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 ha.
Parah lu, parah lu. Pengen banget kayak lu. Kapan lagi bro? Iya. Ya itu nama acaranya. Jangan lu harpian lu tendang orangnya. Kenapa kan sih? Sebagai fans ya, pengen juga. Sampai kaget, sampai begini. Kenapa kalian gak mau disebut YouTuber? Kan memang kalian bikin konten untuk YouTube. YouTube ya. Kan emang platformnya kan di YouTube. Tapi? Cuma kalau YouTuber itu orang-orang yang bikin YouTube doang tanpa ada ide konten tersebut. Kita pengennya kontennya itu bikin anak muda bikin kayak kreatif sekreatif mungkin. Gitu. Oh, berarti lu tuh selalu mengkreasikan sesuatu bukan hanya bikin konten gitu. Enggak juga, bikin konten aja sih. Sama. Ya gimana? Sama ya, kalian aja. Gua panggil bapak lu lagi nih. Saya panggil lagi ya bapaknya. Jangan, jangan. Ya, gua pengen nendang lak-lakannya. Gak aja boleh. Iya. Ada bocoran katanya Anda takut sama ini. Apa tuh? Sama cewek Taurus. Wow. Oh. Siapa nih, Marco apa Marlo? Marlo. Marlo. Iya. Kenapa? Ada apa dengan cewek Taurus? Kayak waktu bikin Taurus tuh T sama R kan sebelahan ya. Hmm. Ini salah typo. Harusnya Raurus. 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 Ya. Cuek, terlalu cuek. Cuek. Oh. Ya gitu. Ada pengalaman tentang cewek Taurus? Banyak. Ada contohnya, 16, cewek Taurus tuh kayak gimana? 6 gitu deh. Cewek Taurus. Hah? Cewek bagaimana? Taurus kenapa sampai lu kayak kayaknya susah di handle nih. Jadi waktu saya SMA, itu pernah punya pacar Taurus. Iya. Sayang sih sama saya. Mas, abis ini makan prasmanan ya. Ngetik sendiri, ngomong sendiri. Emang kayak bapaknya nih. Anda masih sangat percaya karakter perempuan bisa dilihat dari zodiak nih? Ada di depan situ. Ada. Ngomong. Dengan segala hormat. Saya deg-degan loh di sini loh. Ibu sepertinya sudah membuat kantor saya ini kacau. Mengadu domba semua anggota saya. Nggak ada dombanya? Itu istilah. Oh. Bukan domba dibawa kemari diadu-adu. Ini anggota saya semua menjadi berburuk sangka kepada saya. Lah, banding-bandingkan dengan Bu Indi. Lah, memang Bapak kenyataannya begitu. Kalau berburuk sangka, kalau misalkan Bapak tidak seperti itu. Kalau nah, kita ucapkan seperti itu. Bapak. Jadi Anda membela Bu Indi? Lah, jelas dong, Pak. Bapak mau apa? Maaf, ini kan komandan kamu. Nggak bisa gitu, saya membela yang benar, Bu. Nggak boleh gitu. Iya sih, saya juga. Bela juga lu? Ah, tinggal saya. Lu, Dik, lu emang bestie gua. Saya loyal orangnya. Nih. Loyal sama mereka maksudnya, kita kan saya mah loyal orangnya. Oke, kalau begini caranya, saya, kalian pikir saya takut? Ayo, kita bareng yuk. Diikut. Cari temen. Windy. Ya Pak. Saya ingin membacakan beberapa fakta-fakta soal Anda. Saya Indi. Iya, maksudnya betul, ini Anda tuh ibu ya? Iya. Indi Baren. Anda ini tadinya gak suka kucing, tapi sekarang melihara kucing. Iya. Dan nama kucingnya anjing. Nama kucing saya bukan anjing. Namanya siapa? Kalau manggil anjing, anjing. Anjing, anjing. Kucingnya gak punya kepribadian, Pak. Dia bingung nanti. Ya bingung. Ya udah jadi panggil anjing, Bapak juga jangan gitu dong. Iya, udah. Saya Indi punya kucing. Namanya anjing. Kucingnya lagi kumpul sama temen-temennya, dipanggil sama TNI. Anjing, anjing. Terus temennya gini, anjing ternyata. Kasian, jadi gak ditemenin. Gimana? Kucing ya? Iya. Kata anjing. Iya. Apa namanya? Nama siapa? Kalau disingkat Toku. Toku? Maaf. Kok maafin ke gue? Ya maksudnya biar saya ngomong dulu. Iya, betul. Yang satu Tom, yang satu Kiku. Jadi disingkat Toku. Oh. Betul, ada dua. Sepasang. Tom dan Kiku. Enggak, tapi... Tapi benar tadi, lu gak suka kucing awalnya? Awalnya gak suka kucing, cuman gara-gara yang satu yang namanya Tom ini... suatu hari pokoknya nangis. Kayak ada kucing yang baru dilahirin tuh nangis. Iya, iya, iya. Karena dipanggil anjing? Bukan. Belum, Pak. Belum. Nangis dari siang, malam, sampai pagi. Nah karena kan aku gak suka kucing kan sebetulnya, tapi karena sampai pagi itu suaranya udah makin hilang. Terus saya cek ke security, terus bilang, coba deh kok suara kucingnya udah makin gak ada. Takutnya jadi berubah atau gimana gitu. Pas dilihat masih segede gini si kucingnya. Jadi saya pikir, ya udah
saya pelihara aja deh, tapi belum masuk rumah waktu itu. Oh, itu kucing liar. Kucing liar ditinggal sama ibunya. Jadi pas habis melahirkan ditinggal. Tolong cari ibunya siapa. Wah, parah saya pas tuh banget ibunya tuh. Itu kucing itu. Si Tom itu awalnya kan memang dari luar, dari akhirnya luar. Dibawa Tendi ke dalam. Betul. Itu butuh waktu berapa lama sampai akhirnya Tendi okay, gua bawa masuk ke dalam. Jadi lama, awalnya lama, waktunya lama. biar Tendi yang jawab. Butuh waktu berapa hari kah sampai? Gak sampai 2 mingguan deh, karena sebelum masuk ke dalam rumah dia memang di garasi di bawah dulu. Karena kan emang aku tuh gak suka kucing. Dan akhirnya bisa berkomunikasi dengan kucing itu dengan bahasa-bahasa mereka. Bukan komunikasi sih, tapi ya kalau misal ngobrol sama mereka tuh kayaknya aku gemes aja gitu. Bisa ada kegemesan yang beda gitu. Kalau dulu kan aku dog lover. Jadi sebetulnya memang pencinta anjing sebenarnya. Oh, kan bener kan gua bilang. Iya, tapi kan tapi itu anjing, bukan kucing namanya anjing. Karena dia dog lover, makanya kucing ini namain anjing. Enggak dong. Beda jenisnya, Komandan. Karena dia mencintai anjing aja jenisnya, iya. Bukan ini. Lama-lama darah saya turun loh, Pak. Naik dong. Naik dong. Ada bahasa-bahasa yang di... Memang kan ulang ini benar-benar ya, dia tuh kan sangat lesik. Kalau aku lagi gemes tuh, memang kan kamu tuh kan yang benar-benar kan sangat gitu. Lesik. Benar, tapi mereka kayaknya enggak suka. Iya. Kayaknya enggak. Mungkin ya. Karena setiap saya ngomong gitu mereka selalu pergi. Tapi udah mulai ngerti bahasa-bahasa kucing. Maksudnya kapan mereka minta makan? Ya, Mbak, gestur-gestur udah kelihatan. Kalau meong itu artinya apa? Oh. Itu menyapa aja. Hai. Oh. Kalau kayak gini yang sur yang gimana? Pau. Itu gimana? Itu apa? Itu pengen. Oh, pengen makan. Iya, sama makan. Kemal. Itu dia enggak suka. Makanan yang kita kasih dia enggak suka. Hebat tuh tahu bahasa kucing. Ya enggak usah dia, kita juga pada ngerti. Emang mau apa enggak mau? Mau sama enggak gitu. Mau doang. Nah, kalau yang kedua itu dia datang sendiri. Jadi kita lagi di dalam rumah gitu, tahu-tahu orang rumah bilang, "Bu, di bawah ada kucing bagus banget gitu." Terus aku bilang, "Aku udah enggak mau pelihara kucing lagi karena memang cuma satu." Terus memang planning mau punya puppy gitu ya, mau punya bayi anjing kecil gitu. Terus enggak, dia enggak mau keluar lagi, Bu. Maunya di garasi di bawah. Pas kita ke bawah, yaitu si Kiku itu. Ada lagi. Datang sendiri. Itu si Tom yang telepon. Oh gitu. Sini nih enak nih majikan. Coy, sokin coy. Oh ternyata teman. Malam banyak dorongan nih. Iya. Datang. Oh, temannya si Tom. Temannya Tom itu udah. Akhirnya jadi sekarang jadi anggota keluarga di rumah gitu. Oke, kalau kucing apa bahasa Inggrisnya? Cat. Kucing kecil? Little cat? No, kitty. Kitten. Okay. Anjing. Dog. Anjing kecil? Papi. Papi. Babi. Pig. Babi kecil? Little pig. B2. Iya, karena udah jadi... Makanan. Bisa jadi makanan. Oh, lebih kecil aja. Potong-potong. B2. Kecil. Potong-potong kecil. Iya. Iya benar. Benar. Dari kecil. Benar. Ada yang disuir. Wendy sabar. Iya, benar. Di rumah selalu harus ada hewan peliharaan. Sempet pelihara anak-anakku sih sebetulnya, terutama Rafa yang pertama, dia tuh memang senang binatang, senang hewan. Jadi kadang dulu dia pengen punya reptil lah apa, cuman kalau aku enggak suka reptil, jadi ya enggak aku kasih. Terus burung, waktu sempat punya banyak burung, ikan segala macam. Emang anak-anak sih terutama yang besar ini emang senang pelihara hewan-hewan gitu. Nah, mungkin cuman, nurun dari Tendinya, soalnya katanya okay. Tendi ini orangnya enggak bisa. Kenapa nih? Kemarian Sendirian. Ah, nggak bisa jawab. Padahal babak bonus ini. Iya, sayang. Tinggal bilang aja, repot banget. Sendirian. Tinggal bilang aja, Pak. Sendirian. 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 Kenapa, Wendy? Lagi nyanyi. Kau membuat. Sendirian. Benar nggak sih, nggak bisa sendirian. Harus selalu ada orang. Harus selalu rame, nggak pernah bisa senang sendiri, nggak suka. Gitu. Ada masalah? Enggak ada, Bu. Tapi emang personality orang beda-beda kan. Iya, betul. Kita nanya, kok tiba-tiba ada masalah? Iya. Kan, jadi kita nanya. Ini next-nya setelah Tom dan Kiku akan ada kucing-kucing berikutnya enggak? Belum tahu sih. Cuma memang lagi kepikiran pengen punya anjing aja. Mau pelihara papi? Dari kecil ya. Tapi jangan terlalu dibikin seneng. Kenapa? Aku tuh jadi happy. Iya. Kenapa jadi? Lah, tiba-tiba jadi tempat karaoke gitu. Iya. Tapi percaya enggak percaya ya kalau lu ngomongnya enggak jelas ya? Kalau
Tapi saya percaya nggak percaya ya? Ya. Makasih ya Bu, makasih ya Bu. Komandan kami tuh sering ngomong kayak begitu, cuma kita kayak nggak enak kalau menegur. Kamu gitu. Harus berani, ya, harus berani. Kayak saya pamit aja dia, Pak. Iya, iya, nggak apa-apa. Saya mau pamit dulu dan coba bisa lebih lucu lagi. Oh, iya, iya. Tapi yang telanjang tadi lanjut. Oh, ibu lihat ya? Ah, saya langsung keluar lagi pas lihat begitu. Iya. Glambir ya, Pak ya?